Nah, ini dua pohon saya jadikan satu wadah. Satu pohon ini sudah panjang, sudah saya wiring, dan satu pohon ini masih pendek ya. Ini nanti kalau sudah panjang cabangnya, saya akan wiring ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa kembali di channel Yadi Supriya Daniel. Di video kali ini saya akan setel bonsai pending dengan bahan bonsai wacang ya, yaitu bonsai wahong hasil okulasian. Ini bonsai wacang, batang bawahnya wahong, dan ini hasil okulasiannya pohon sancang ya. Ini ikatannya juga belum saya lepas, ikatan plastiknya belum saya lepas, tapi sudah saya wiring. Dan ini adalah pot, saya buat pot sendiri dengan batu yang sudah saya susun dengan semen. Ini sebenarnya sudah saya cat, tetapi karena berhubung catnya itu mudah luntur kena air, jadi saya sikat sekaligus ya. Kenapa? Ketika pas kering saya pegang, ternyata catnya itu berbekas di tangan, jadi saya cuci kembali, malah jadi seperti ini hasilnya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin untuk memperbagus, mempercantik potnya, mungkin nanti saya akan vernis biar lebih mengkilap. Nah, ini yang sudah saya vernis, ini agak mengkilap, cuma nyoba-nyoba aja. Ini sudah saya kasih tanah, saya isi tanah sebagian. Dan buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe-nya ya. Gratis, tis, 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 tis. Pohon ini gampang sekali numbuhnya dan juga gampang di stek.
saya kasih lumpur, maksudnya supaya nanti lumutnya tuh cepat melekat, dia nggak jatuh lagi. Thank you.
Dan ini juga cabangnya sebagian belum panjang, jadi nanti kalau sudah panjang saya akan wiring juga, mungkin nanti di video berikutnya. Ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.